Salam inovasi. Pemerintah Kecamatan Lariang mendukung inovasi desa dalam rangka membuka lapangan kerja dan perekonomian masyarakat untuk menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. Salam inovasi desa. Pemerintah Desa Parowo mendukung penuh inovasi desa untuk meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja masyarakat. Awal mula ketertarikan itu ketemu sama teman, tapi kemudian dia perkenalkan saya tentang jamur tiram. Nah, di situ saya belum paham bagaimana proses budidayanya. Kalau pengambilan bibit saya beli dari Makassar. Bahan bakunya itu dari serbuk gergaji, kemudian dedak, kemudian kapur dan air. Jadi sebelum itu kita ayak dulu serbuk gergajinya. Karena kalau kita tidak ayak seperti tadi bisa meledak dia punya plastik karena harus ditumbuk. Kemudian kita campur sedang. Saya pakai komposisi sedang karena dia rentan terhadap kontaminasi. Jadi 100 kg serbuk gergaji saya pakai 20 kg dedak. Kemudian 1 kg sampai 2 kg kapur. Dan air secukupnya. Kita harus kukus, masak, ada suhu yang harus kita capai. Saya di sini capai 60 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian itu harus saya diamkan dulu, saya dinginkan dulu backlognya 1-2 malam. Setelah itu baru saya bibit, setelah itu baru inkubasi. Di sini paling saya pakai 30-40 hari inkubasi. Saya target harga 35.000 per kilo. Iya, kita lebih murah daripada di Palu. Saya buat nugget, saya buat puding, saya buat sate. Kalau keluar sudah banyak permintaan, cuma stoknya kami belum cukup, Pak.